Bang Hotman, siapa artis yang paling berani bayar mahal? Yang paling berani bayar mahal adalah si siapa? Inul, Inul. Inul. Inul, tapi Se berapa paling... mahal dan kasusnya apa, Bang, waktu itu? Waktu itu kasus karaoke. Dia oh, kan karaoke, ya. Tahun berapa, Bang, itu, Bang? Oh, itu udah udah lama udah itu, Lama banget idul, ya. Itu. Ya, udah tapi sering dia pegang saya, saya pegang, ya. Beberapa hmm. kasus Idul itu yang paling yang paling royal bayar itu adalah Inul, yang nomor dua adalah Sarini. Oke, okay. nomor tiga, yeah. tiga besar, biar biar pas juara satu dua tiga gitu bang. Nomor, nomor tiga kayaknya nggak ada di yang lain. Gua gratis karena terlalu murah. Jadi gratis, saya kasih gratis. Ya. Yeah. <laughs> nah yes. ini ngomong soal gratis dengan gratis dan artis bang. Abang kan temannya artis semua. Rata-rata kalau misalnya abang apa mendampingi para artis itu mereka memang bayar atau memang juga abang apa namanya? bagian dari strategi marketing untuk brand image atau seperti apa sih bang karena banyak yang mempertanyakan wah ini settingan sekarang kan modalnya kata-kata settingan kan sudah menjamur nih di kalangan netizen hmm. kalau abang sendiri termasuk dalam fenomena settingan nggak sih untuk popularitas artis gitu ya bukan abang abang udah terkenal sih tahu gitu kan gimana tuh saya benar? tidak pernah settingan dulu hmm. waktu krisis moneter tahun 98, ada tiga artis top bahkan bekerja untuk saya sebagai pr saya keke mm -hmm. terus uh, terakhir Sophia Lacuba. ikut okay. temanin saya sidang bayangkan ikut temanin saya okay. sidang ya karena waktu itu perkara-perkara besar saya pegang banyak mm -hmm. tapi itu perlu untuk pemanis untuk wartawan ya uh, Kemudian mm -hmm. kalau sekarang ini justru banyak artis memakai saya untuk malah agar dia populer agar kasusnya populer agar ada, dia ada naik. harga yang harus dibayar nggak Bang kalau artis pengen minta tolong abang, masa iya sih gratis. Nah, ada makan sih gratis bang. Artis Apa bayarannya bang? Artis besar, artis sebagian besar bukanlah ekonomi yang mampu untuk membayar honor pengacara yang untuk ukuran saya. Hmm. Jadi mereka itu relatif ngaku bayar honor. Jadi banyak pengacara yang 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 mau terima misalnya 25 juta, 50 juta. Kalau saya saya selalu mengatakan lebih saya lebih suka gratis sekalian. Jadi banyak artis Oke. yang saya pegang itu gratis. Artis seperti apa yang abang mau bantu untuk populer? Kasusnya yang menarik, yang substansinya itu tidak menjadi comohan masyarakat. Ya, hmm. kasus yang menarik. Lihat, lihat kasus misalnya, dari kasus. Bang, misalnya bang, biar biar netizen juga tahu nih. Misalnya seperti apa gitu? Misalnya apa ya? Misalnya uh, dulu waktu saya. Bila siapa itu yang pengusaha Lamborghini yang di oleh seorang penyanyi dangdut dibilang mereka sudah menikah ya padahal belum menikah gitu ya. Kek -kek Jadi pokoknya lah. yang berbau anti hoax gitu ya Bang ya. ya benar, yang berbau boleh hmm. lah. jangan yang terlalu hanya kecemaran nama baik kelas-kelas kecil gitu. Oke. Okay.